Take of Jimmy. Iya, kembali kita ke reaction. Ini dia, Alvin Supermarket Flower Ed Sheeran. Oke, okay. Semagis apa penampilan Alvin kali ini? Karena bersama Ziva itu magisnya itu dia cerdas banget, dia pinter, jenius banget, menempatkan vokalnya dia bersama Ziva sehingga ini seperti apa penampilannya, guys? Oke, okay, buat teman-teman jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Ini dia reaction-nya. Alvin. Oh, flowers, bunga. Flowers from the innocent, I shoot a DOT from the car. The car. Supermarket flowers. Who met you and me? Memories of a life that's been love. With love. I took the cat well soon coin and stuff animal and put a OG in Japan down the scene. Dad always told me, don't you cry when you're down. But mom, there's a tease every time that I fling. Gila, gila. Ini kayak di taman taman bunga. Surga lah istilahnya ya. Kayak, soalnya kayak dia oke ada bunga-bunga, tapi pas ketika kamera dari bawah itu kayak ada di negeri awan, ada kayak taman bunga gitu loh jadinya. Jadi kemasannya itu kayak Alvin di tengah-tengah sedang sendirian bernyanyi dengan indahnya, guys. Bersama bunga-bunga. Bersama bunga di sekitar dia. Aduh. Wih, deh, keren banget nih. Keren banget, Alvin. Keren banget ya. When God did you then, he said hallelujah, you're. Di bawah hallelujah. Below at the bed, stop the chairs. Folded your night down neatly in a case. John said he tried to put his hand on my cheek and wipe the tears from the side of my face. I hope that I see the world as you did. I hope that I see the world as you did. But I know a life with love is a life that's been loved. Hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you there, he said hallelujah. Oh my God, aku nangis loh. Oh my God, sedih. Bangga sama dia jadinya ya. Oh my God, nangis aku loh, guys. Susah mau terungkap kata-kata, tapi nangis aja deh. Salut. Aku kayak melihat ya, dia kayak nanti tulus aja sih di final nih loh. Benar. Karena kalau udah menggunakan nama-nama kata-kata dari ini mungkin nggak agak lagu Kristen, tapi bukan. Ada kata-kata seperti itu, itu mempertaruhkan istilahnya. Tapi dia kayaknya udah nanti tulus aja sih tampil di grand final nih. Kayaknya dia di final nih sebagai nyanyi, sebagai ucapan syukur aja sih. Terlepas dari liriknya seperti apa ya. Tapi, walaupun kita cuma ngerti di haleluyanya doang. Betul. Ya. Itu kayak ada ucapan syukur aja sih ke Tuhan. Dan cenderung akan kalah istilahnya kan. Karena minoritas kan saya. Iya. Tapi dia kayaknya ini sih. Udah. Yang penting dia lakukan final, adalah yang terbaik. Ucapan syukur aja. Iya, yang terbaik. Ya, betul. Dan dia ternyata dapat bonus dari betul. Tuhan. Aku nangis gitu. Oh my God. Oh my God. You were an angel in the shape of my mom.
You've got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you there, He said hallelujah, you're home. Keren banget. Alvin. Lega Alvin, lega, lega. Lega. Lega ya. Kayaknya beban banget kamu nyanyi lagu ini, enggak kan? Enggak ya. Bukan beban sih Mas Anang. Tapi jadi, isi kalau kita tahu isi lagu ini judulnya Supermarket Flowers. Ini Ed Sheeran nulis lagu ini buat neneknya. Neneknya. Oh. Iya, jadi ini memang punya special meaning buat Alvin. Buat Alvin. Oh my god. Oh my god. Bener, oh my god, ada pesan di dalam. Betul, dia tuh hanya udahlah. Final ini udahlah yang terbaik aja untuk dipersembahkan. Vin, susah kalau mau melihat kemampuan kamu sampai hari ini dibilang kamu gak jago lagi. Kamu sudah sangat jago bernyanyi. Aku bilang kamu udah expert sekarang. Gak meragukan aku dengan kemampuan kamu. Kamu digembleng di X Factor dan kamu menikmatin itu dengan baik dan kamu belajar dengan baik. Jadi kamu akan terjun ke industri musik hari ini. Dari pengamatanku, malam ini kamu akan ketat sekali dengan Danar. Sangat bertolak belakang bahwa kemampuan kamu dan kemampuan Danar berbeda. Tapi yang akan jadi kuda hitam pastinya gak tahu nanti grupnya akan jadi kuda hitam atau tidak. Tapi penampilan kamu yang barusan itu menunjukkan sebuah penampilan yang lain dari seorang Alvin lagi. Yes. Dan ini memberikan taci yang berbeda bahwa touchy. Alvin sebagai penyanyi yang sangat bisa macam-macam itu, yeah, kamu buktikan lagi kemampuan kami yang berbeda. Dan aku bilang ini keren banget. Sukses buat Alvin. Thank you. Alvin, yeah, mana suaranya? Alvi. Alvi. Aku bangga sama kamu. Aku tahu kamu kerja keras, kamu kelihatannya kayaknya cuek-cuek gitu orangnya. Tapi kamu di dalamnya, kamu banyak yang kamu pikirkan. Kamu kerja keras, kamu selalu berusaha men-challenge diri kamu. Lagu tadi, it's very special. Dan aku yakin, oma kamu dari surga juga akan bangga melihat bagaimana kamu sekarang. Terima kasih banyak. Kita tadi melihat sisi vulnerable dari Alvin. Di balik kelakiannya yang kita tampilkan tiap minggu, tadi kita melihat betapa Alvin into the song. Yes. Dengan rasanya. Whatever it is, dan mudah-mudahan dikasih yang terbaik untuk kamu Alvin. Aku support kamu terus. Bangga sekali dengan kamu. Kamu adalah salah satu kontestan dengan perkembangan yang paling pesat di X Factor. Kalau aku melihatnya. Yeah. So, you should be proud of yourself. Aduh. Oh my god, oh my god. Bener lah dia persembahan buat omanya. Aduh. Luar biasa si Alvin nih. Kapan lagi dia bisa berani terbaik di panggung? Padahal itu dia mempertaruhkan juara atau enggaknya. Tapi dia ngasih... Final masalahnya, bukan betul. Grand final. Salut, respect. Dengan topi. Beraninya dia mempertaruhkan dengan lagu ini. Tapi emang itulah bonusnya. Gitulah, karena ketulusan dia. Congrats buat Alvin. Oke, buat teman-teman Alvi juga selamat, idolanya juga menjadi juara. Padahal sebenarnya kalau secara fans ya Danar aku unggulkan sih. Ya, lebih banyak. Secara kualitas second chance saya unggulkan. Alvi ini sebenarnya tengah-tengah sebenarnya. Yang menurut aku ya untuk juara ya. Tapi enggak tahu kenapa ada berkah. Bonus lah itu. Betul. Ya karena ketulusan dia itu di aja. Di grand final. Oh my god, aku masuk nangis terus. Di final. Apalagi betul. Apalagi... Bukan di grand final. Hah? Bukan di grand final. Iya, yeah, grand final final sama aja itu, Dek. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye. Bye.